Buddha itu dipimpin oleh 5 acarya dan 1 biksu, serta diikuti pemeluk agama Buddha dan wali kota Singkawang, Jai Juime. Jai Juime mengatakan, upaya-upaya dalam penanganan dan pencegahan virus corona telah dan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun internasional. Namun sebagai manusia, tindakan lain berupa permohonan doa kepada Tuhan adalah langkah yang juga harus dilakukan. Tentunya kita dilakukan doa agar musibah atau wabah virus corona ini bisa hilangkan atau tidak ada ya, bahkan untuk masyarakat kota Singkawang khususnya dan Indonesia pada umumnya, sehingga kita terbebas dari semua musibah ini, virus ini, sehingga kita boleh kembali sehat dan tidak marah patuh ya pada para atletnya dan apa dengan virus ini. Jai Juime pun mengimbau untuk seluruh warga dari agama apapun untuk terus berdoa agar virus corona tidak menyebar lebih luas. Ia juga meminta warga tetap menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Novi Saputra, Kontributor Singkawang, Kalimantan Barat. Pada kata-kata, 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 p